Hei para orang tua, tolong pandang anakmu sebagai seorang laki-laki, seorang wanita. Kalau sudah dia membuka diskusi kepada Anda, tolong sambut diskusi yang baik. Kemudian, wahai anak yang baik, kalau bicara sama orang tua itu yang baik-baik, caranya yang baik. Kadang caranya ngomong sama orang tua begini, "Ma, saya menikah dengan dia, kalau enggak usah menikah." Cara ngomong yang betul, mungkin dengan surat yang bagus, "Mohon maaf mama tercinta terkasih, surgaku ada di bawah telapakmu. Umur saya sudah 21. Secara pribadi, saya alhamdulillah masih bisa menjaga diri Abah Umi. Akan tapi, saya sering bangkit syahwat yang takut saya masuk dalam murka Allah dan sebagainya. Abah Umi sudah mendoakan saya agar saya selamat. Dan mungkin ini hanya usulan saja kepada putra yang belum punya pengalaman. Abah Umi yang tercinta, apakah umur seperti saya ini belum bisa seandainya kalau harus menikah?"